Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memposting yaitu burung jalak putih jantan. Nah, seperti ini burungnya. Nah, ini kalau jantan bulunya ini yang paling dominan sangat kita ketahui untuk dilihat dari jarak jauh juga bisa. Ini bulu warna putihnya ini lebih. Nah, biasanya nah ini lebihnya itu seperti ini. Kalau burung jalak yang betina, jalak putih yang betina, yaitu sininya itu pas, enggak ada lebih seperti ini. Ini pertama kali itu yang perlu kita ketahui. Terus warna hitam di sininya ini di paruhnya, ini warna hitam di paruhnya itu hitamnya sedikit, tidak dominan. Nanti postingan yang lain tak posting lagi, yaitu burung jalak putih betina. Ini masih yang jantan. Terus bodinya itu lebih besar daripada yang betina. Wah, kepalanya terlihat gede, terus lehernya agak pendek, itu yang jantan. Ciri-ciri yang paling dominan yaitu bulunya ini, bulu putihnya ini lebih. Kalau yang betina enggak, seperti ini lurus, enggak ada lebih-lebihnya. Kalau Anda mau membeli di pasar ataupun di mana, di teman-teman Anda yang peternak, untuk memilih yang jantan itu seperti ini. Suaranya yang jantan itu agak lebih nyaring sekali suaranya. Tapi untuk ocehan, yang betina lebih dominan ngiriwis, apa nyocot kata orang-orang Jawa. Oke kawan, cukup sekian dulu postingan video kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.